memang aku tak terlibat sebab pada aku ni kebinasaan lah bro, kebinasaan. Sebab apa kebinasaan? Sebab ni bukan berjuang untuk rakyat lah. Ni memang berjuang untuk kepentingan peribadi, tembuluk peribadi. Dia gini je bro, aku malas hari ni memang aku tak terlibat. Kan ramai tanya, ramai panggil pun memang aku tak terlibat sebab pada aku ni kebinasaan lah bro, kebinasaan. Sebab apa kebinasaan? Sebab ni bukan berjuang untuk rakyat lah. Ni memang berjuang untuk kepentingan peribadi, tembuluk peribadi, dan rakyat tak dapat apa pun. Sebab apa? Sebab terang-terang lah macam Zahid kan, orang cakap Zahid nak jadi Perdana Menteri kan. Sebenarnya Zahid bukan nak jadi Perdana Menteri. Zahid akan go sokong cikgu dia Anwar Ibrahim. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab memang terang-terang pun kita semua orang semua tahu memang Zahid ni adalah anak murid kepada Anwar Ibrahim. Anak murid Anwar Ibrahim tu adalah cikgu dia kan. Rakaman perbualan telefon dulu pun memang sah yang masa Zahid kata Anwar tu cikgu dia. Rakaman tu Anwar sendiri pun sah kan. Sampai Papa Gomor kena gantung lah bro. Pasal benda ni je, lawan benda ni Papa Gomor kena gantung. Tapi it's okay lah. Jadi bahayalah, benda ni bahaya. Sebab bahaya sebab apa? Sebab bukan untuk rakyat. Termasuklah dengan akau Biamno. Akau Biamno kat bawah ni, diorang mungkin pemimpin dah bagi syok boleh menang-menang. Masalah nak menang pilihan raya ni bro, simple majority ada 112 kursi. Jadi berapa BN boleh menang? Berapa BN boleh menang? Kalau kira-kira bro, hari ni BN boleh menang ni dalam 40 ke 50 je. 40-50, kalau lebih sikit pula 50 lebih. Itu kalau lebih sikit lah BN boleh menang. PH boleh menang berapa? PH boleh menang 80, 70 ke 80. PH boleh menang. Kenapa PH boleh menang 70 ke 80? Sebab DAP saja dah 42 kursi. Amanah mungkin ada 3-4 kursi. Lepas tu PKR mungkin 35 ke 45 kursi. Mungkin dalam keadaan tu lah. Jadi, tapi dia orang tak cukup juga untuk bentuk kerajaan 112. Jadi dia terpaksa bergabung. Nak bergabung dengan siapa? Confirm lah tak mungkin bergabung dengan Pejuang, dengan Mahathir, dengan Atuk. Jadi nak bergabung dengan siapa? Bergabung dengan PAS. PAS dah cakap tak nak Anwar, tak nak DAP. Bergabung dengan Perikatan Nasional, Bersatu. Dia orang tak nak DAP dengan tak nak Anwar Ibrahim. Jadi sekarang nak bergabung dengan siapa? Option yang ada ni adalah bergabung dengan UMNO. Memanglah orang UMNO ini dia tak nampak. Sebab apa dia tak nampak? Sebab apa dia dah ditutup oleh pemimpin-pemimpin dia ni, kata bahawa tak mungkin bergabung dengan DAP. UMNO tak pernah bergabung dengan DAP. Ya, sekarang. Sebab tu Zahid ni bawa jajaran baru ni bukan baru, daripada dulu lagi, 2018 lagi dia dah cerita tentang jajaran baru. Jajaran baru dengan siapa? Takkan jajaran baru dengan PAS dengan Bersatu? Kalau jajaran baru dengan PAS dengan Bersatu, dah jalan dah bro penyatuan rumah ni. Sebab itu bila penyatuan rumah ni gagal, orang duk cakap siapa salah, siapa salah. Salah Zahid Hamidi lah. Sebab dia memang tak nak. Sebab apa dia tak nak? Sebab dia ada kepentingan peribadi. Kenapa? Sebab kalau tidak dia masuk penjara lah brother. Brother Najib Perdana Menteri kan? Najib PM kes dia ni bersimpang siur. SRC ni, yelah ada orang faham, ada orang tak faham. Orang kampung lagi lah ramai tak faham. Mahkamah dah putuskan jatuh hukum bersalah, masuk penjara. Dan memang kat penjara dah dia pun. Itu Najib Perdana Menteri. Han fikir Zahid punya kes? Zahid punya kes ni 80 lebih kes bro. Sekarang ni peringkat bela diri. Kalau dia jatuh hukum, mungkin awal tahun lepas ni, dia masuk penjara bro. Boleh. Mahkamah boleh arahkan dia masuk penjara. Macam kes yang budak yang budak Cina langgar budak basikal ajak tu kat Johor. Ingat tak? Mahkamah arahkan dia masuk penjara. Boleh masuk penjara. Kalau dia tak masuk penjara sekalipun, dia jatuh hukuman bersalah, UMNO boleh buat desakan untuk Zahid Hamidi letak jawatan sebab dia dah diputuskan bersalah oleh mahkamah. Jadi dia tahu benda ni. Jadi apa-apa pun dia mesti kena selesaikan kes mahkamah dia. Anwar Ibrahim pula gila nak jadi Perdana Menteri. Dia bukan peduli pun. Jadi sekarang ni anak murid dia Presiden UMNO, lead UMNO. Jadi dia mesti dapat sokongan daripada anak murid dia. Siapa lagi? Zahid Hamidi lah. Sebab tu Zahid Hamidi dia cuci habis orang-orang yang tak ikut cakap dia ni. Sebab apa? Bila kata BN menang 40 ke 50 kursi kata, dia akan pastikan ahli parlimen ni sokong Anwar Ibrahim.
Jadi mana-mana ahli parlimen yang tak sokong Anwar Ibrahim, rugi pada dia lah. Sebab tu dia cuci, dia buang Noh Omar yang memang anti Anwar Ibrahim, dia buang Adam Baba. Tapi ada juga ahli parlimen yang dia tak boleh buang. Contoh macam Isyamuddin. Isyamuddin memang kita tahu dia memang anti Anwar Ibrahim, dia tak boleh buang. Sebab Isyamuddin dia bendahari BN dan MCA, MIC, PBRS memang pertahankan Isyamuddin. Dia tak boleh buang. Ada yang dia tak boleh buang, ada yang dia boleh buang. Jadi ini yang berlaku. Dan ada juga ahli parlimen yang calon-calon bertanding ni, yang jilat dia, dia letak bertanding kat tempat selamat. Contoh siapa? Macam Asraf Wajidi, Noor Pertana, kat Greek. Sebab apa? Sebab boleh bagi sokongan kepada dia. Sebab dia nak sokong Anwar Ibrahim. Jadi cerita dia bro, bukan untuk rakyat lah. Cerita dia untuk kepentingan peribadi lah. Ini cerita dia tentang Zahid dengan Anwar ni. Zahid nak lepas ke mahkamah, Anwar nak jadi Perdana Menteri. So, apa lagi yang rakyat ada bro? Tak ada apa dah. Sebab itulah aku nampak macam ni lah kan. Ini satu kebinasaan lah kan. Ini sekarang ni Allah tengah turunkan bala politik tau. Dan ini juga untuk buka mata rakyat tau. Rakyat buka lah mata seluas-luas ni kan. Pada aku, kebinasaan ni akan sampai kepada kemuncak dia lah. Jadi minggu depan mungkin kita akan dapat tengok lebih banyak lah perkara-perkara yang mungkin di luar kotak, yang mana moga-moga membuka mata rakyat lah. Negara ni tak boleh jatuh ke tangan yang salah, babe. Negara ni tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Jadi kalau kata rakyat nak bermain dengan pilihan raya ni, ada sentimen peribadi ke apa semua, fikirlah tentang masa depan negara ni kan. Jadi terpulanglah pada pengundian. Aku memang tak kempen mana-mana lah. Aku tak kempen untuk BN, aku tak kempen untuk PN, aku tak kempen untuk PH, aku tak kempen untuk Pejuang, aku tak kempen untuk Warisan. Semua aku tak kempen. Sebab apa? Sebab pada aku ni semua dah binasa dah pada aku dah. Dan aku nak melihat kehancuran ni lah. Sebab negara ni kena bina semula. Penyatuan rumah tu kena jayakan juga. Mungkin dengan kehancuran ni besok baru kita berjaya lah untuk membina semula negara ni kan. Baru kita dapat satukan balik orang Melayu ni semua kan. Cuma pilihan raya ni bahayalah. Bahaya bukan sebab apa? Bahaya sebab jajaran baru ni. Bukan aku yang kata, ni Zahid Hamidi yang kata tentang jajaran baru ni. Ini Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, dia gila nak jadi Perdana Menteri. Zahid nak lepas ke mahkamah. Pemimpin yang ada ni sanggup menjilat. Sebab apa? Sebab kepentingan peribadi. Ini bukan untuk rakyat, brother. Kalau untuk rakyat tak jadi macam gini, kalau untuk rakyat tak bergaduh sampai macam gini bro, satu penggal tak sampai satu penggal, tiga Perdana Menteri, gila tak gila bro. Jadi rakyat kena fikir betul-betul lah kan. Aku harap hang pun dapat pilih yang terbaik lah pada diri hang lah Hang rasa mana yang elok, hang pilih lah. Pilih calon ke, pilih parti ke, terpulang lah masing-masing lah. Tetapi aku dah kira dah, tidak akan ada pihak yang dapat majoriti 112. Bermakna apa? Bermakna lepas PRU akan bergaduh, akan bertelaga, berebut siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi timbalan Perdana Menteri, siapa jadi menteri. Dan kalau dulu penggal lepas sampai 70 orang dalam kabinet, saya silap lepas pilihan raya ni bergaduh-bergaduh ni mungkin 80 ke 100 dalam kabinet. Sebab apa? Semua nak dapat sokongan. Jadi cerita dia ni kehancuran lah bro. Apa pun bro, negara ni tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Ingat tu bro. Gulak lah, semoga berjaya lah kan. Kita ni, mana-mana kita ni, kita duduk lah, kita balik, kita ingat Allah lah. Moga-moga Allah guide kita jalan yang benar lah bro. Itu lebih baik lah bro. Okay bro, selamat. InsyaAllah ada rezeki ni, aku nak pindah ni, aku jumpa hang lah. Okay bro, Assalamualaikum.